Semua kembali dengan video baru saya. Kali ini tentang ulat. Video yang selepasnya tentang perbezaan siput kan. Ini perbezaan ni ya, tengok ah. Cara nak tahu ulat ulat ni, kita mula dengan hijau. Cara nak tahu ulat ni, ulat jenis ni, ni ulat yang boleh bertukar menjadi nama-nama. Number 1, cara nak tahu, tengok kaki dia ni, boleh kan? Boleh kan? Dia kaki dia ni macam ada tentacle, tentacle. Dia boleh melekat di tempat-tempat keras yang ada. Okey. Dan tengok macam mana mata dia. Ni mata dia. Jangan fikir bahagian mata. Mata dia ni nampak boleh kan? Macam alien punya mata. Dan dia ada kuning dari sini nampak. Dan lagi satu, cara kamu nak tahu dia ni ulat rama-rama. Maksudnya kadar besar jadi rama-rama. Dia kerja kempong-pong dululah. Dan tengok lagi. Tengok macam mana buat ni. Boleh eh. Dan lagi satu ni, dia tajam-tajam ni yang berbeza ni pun boleh melekat juga. Tapi dia guna untuk memotong dia punya daun dan setu makan. Dia ni makan daun dengan tu lah. Korang nak mengenai tahu lah. Okay. Dan bila dah besar akan jadi nama-nama berwarna hijau. Kerana body dia warna apa? Hijau kan? Sekarang mana kita tengok nama ulat satu ni. Ulat ni ulat coklat ni, ulat ni, kamu dah tahu yang tadi dia sama je macam tu juga. Sama dengan ulat hijau ni, sama. Dan ni macam mata alien juga, memang sama je rupa dia. Tapi perbezaan lagi satu, dah besar nanti dia akan jadi rama-rama berwarna coklat. Rama-rama dia akan menjadi rama-rama warna coklat. Kerana dia warna apa semua? Coklat lah, kamu semua tahu. Itu dia video dia. Jadi ini tu, itu dia video dia. Jadi bye.